pemirsa, untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas pada sore hari ini, kita segera bergabung dengan Bribtu Denada, anggota NTMC Korlantas Polri yang saat ini berada di Casablanca, Jakarta Selatan. Bribtu Denada, silakan dengan laporannya. Dari arah Tebet yang akan menuju ke arah Kuningan maupun yang akan mengarah ke Jalan Rasuna Said dalam situasi ramai cenderung tersendat, sudah terlihat tadinya peningkatan volume kendaraan yang didominasi oleh kendaraan roda 4 pribadi. Kemudian untuk lalu lintas dari arah Kuningan yang akan menuju ke arah Gatot Subroto dalam situasi ramai lancar. Arus lalu lintas dari arah Tebet yang akan menuju ke arah Tendean dalam situasi ramai dan tersendat. Dihimbau untuk para pengendara untuk tetap menjaga batas aman kecepatan kendaraan Anda dan saling menghormati sama pengguna jalan. Berikutnya untuk lalu lintas dari arah Rasuna Said yang akan menuju ke arah Tendean dalam situasi ramai lancar, sedangkan untuk lalu lintas dari arah Rasuna Said yang akan menuju ke arah Tebet dan yang akan mengarah ke Kampung Melayu dalam situasi ramai dan tersendat. Lalu lintas dominasi oleh kendaraan roda 4 pribadi dan perlambatan kecepatan kendaraan belakang traffic light sepanjang 150 meter dan sepasnya masih mengalami perlambatan kecepatan. Diimbau juga untuk para pengendara roda 2 khususnya untuk tidak menggunakan jalan layang yang bukan diperuntukannya dikarenakan dapat membahayakan diri Anda dan pengguna jalan lainnya. Selanjutnya untuk lintas dari arah Kuningan yang akan menuju ke arah Tendean maupun yang akan mengarah ke Mampang dalam situasi ramai dan tersendat, perlambatan kecepatan kendaraan ditemukan dikarenakan adanya pertemuan arus kendaraan dari arah Kuningan maupun dari arah Gatot Subroto sehingga menjadikan faktor ketersendatan di kawasan ini. Dan dihimbau juga untuk para pengendara untuk selalu berhati-hati dan mengikuti arahan dari petugas kami yang berada di lapangan. Juga untuk informasi selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau melalui SMS center di 9119. Salam presisi, kembali ke Lydia di studio, silakan. Itu Denada, terima kasih atas laporannya. Selamat kembali bertugas.